Ya, kita sudah mencapai ketinggian 60 lagi naik. Mungkin saya batas ya. Ketinggian sampai 100 kaki saja. Atau naik lagi aja. 120 ya. Kemudian jarak ini sudah sekitar 70 meter ya, 200 kaki. Ini posisinya ke selatan ya. Depan ini ada sungai. Dikelilingi tumbuhan ya, cirinya itu. Jadi ini saya coba di sawah ya, dengan tujuan tidak ada sinyal-sinyal apa yang mengganggu. Jadi dan sekarang distance-nya itu sudah di 900, ini mungkin 300 meter ya. Ini anginnya kencang sekali di sini, di persawahan ini, guys. Jadi kadang-kala no image transmission-nya is too weak gitu. Jarak sudah 1000 kaki. Mungkin saya tinggikan lagi ya, ke 150 mungkin. 170, 180 ya. Ketinggian 180 kaki. Jarak sudah hampir 1400 kaki. Peta ini jaraknya lumayan juga ya. Ini anginnya ini dari timur serong ke barat. Saya coba naikkan lagi ke atas. 210 ya. 217 kaki.
karena saya takut nih sudah tidak ada di PT. Nggak tahu GPS sudah nggak ada nih. Saya kasih pulang aja ya, guys. Tadi ya, di jarak berapa tadi itu, karena ini memang spark ini kalau bukan yang sport, mode bukan sport ini agak lambat ya. Ini di kiri remote spark 2 kali akan langsung pulang ya, dan bisa di jeda atau di apa cancel pakai tanda silang di kiri ini atau di remote yang simbol pause. Saya akan coba lagi ini di ketinggian 60 kaki ya. Terus saya naikin dikit nih melawan arah angin nih, di 70 kaki melawan arah angin ya. Jadi memang sebaiknya bermain apa ini drone ini pada saat perginya harusnya melawan angin dulu ya. Tapi jadi biar kalau pulang itu tinggal ke bawah angin mungkin istilahnya. Tapi nggak tahu juga kalau nanti pas pulang itu arah anginnya bisa berbalik arah atau berganti, itu sudah lain lagi ya. Saya naikkan lagi ini, saya tidak tahu kenapa tidak muncul di GPS-nya ini, karena kalau yang seri spark ini kan sambungannya dari HP smartphone ke remote-nya menggunakan WiFi ya, bukan kabel gitu. Jadi tidak bisa sekaligus ini disambungkan ke WiFi lain. Tidak tahu misalnya kalau pakai data, apakah bisa? Saya tidak tahu. Ya, guys, ini rumah di samping sawah nih, di pedesaan ini, guys. Jaraknya 300-an meter ya, 99 kaki.
Jadi di sini emang sawahnya luas, tapi kayaknya tergantung sama tak ada hujan ya. Jadi irigasinya pun mungkin kurang. Untuk yang tahun ini mungkin lahannya itu menganggur sekitar berapa bulan mungkin ya, 2 mungkin atau 3 ini. Jadi saya kasih pulang aja ini. Jadi harusnya ini terbawa angin pas pulang. Karena tadi waktu terbang pertama juga kelihatannya jelas berangkat manual gitu, dia lebih lambat daripada kecepatan RTH ya. Saya nggak tahu juga apakah ada settingannya, saya belum cari-cari juga di YouTube. Kalau mode sport jelas dia sangat-sangat laju ya, cuma hasil dari kamera gimbalnya itu terlalu ekstrim mungkin sudutnya ya. Kalau sport ini speednya ekstrim. Jadi yang saya perhatikan juga di sini kayaknya kok tidak ada peringatan strong wind, angin kencang artinya kan ada ya. Saya pernah itu ada warningnya di layar di sebelah kiri atas. Jadi ini udah tentu home. Lumayan tepat tadi di titik dimana apa mulai terekam ya. Beberapa waktu lalu saya mencoba itu di depan rumah, ternyata titiknya itu baru terekam bukan sebelum drone-nya lepas landas ya, tapi waktu sudah beberapa meter di atas tanah dan dengan jarak dari titik awal terbang itu jarak beberapa meter selisih. Jadi tentu saja waktu titik return to home-nya akan bergeser pasti dari titik di mana diterbangkan ya, atau dari helipad ini. Jadi memang sebelum turun ini istilahnya dia ancang-ancang waktu sekitar jarak 60 mungkin ya, 60 cm atau 80 cm dari permukaan kan? Karena dari sensor visio di bawahnya itu ya pasti ya, sebelum turun dia ancang-ancang dulu. Nanti minggu depan saya coba pakai Mavic Mini karena baru sampai di tempat CNA itu, belum saya ambil Mavic Mini. Oke guys ya, sampai jumpa lagi di channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa.